periode mungkin 2011, Doni nggak mau manggung karena gue mau buat lagu. Ya udah, jadi Doni di Jakarta, kita manggung pakai edisional. Dan itu dia balik ke Bandung, udah jadi nih. Tapi kembali lagi, segi kayak gitu lagi, kemustahilan lagi. Terlalu banyak ini, tapi kita diselingi banyak manggung, ada manggung, manggung, manggung. Jadi akhirnya terlupakanlah. Kalau gue bilang sih moodnya dia baru kena ke materi-materi itu ya baru sekarang sih. Karena waktu itu bolak-balik latihan ini, latihan itu. Sampai sempat ada periode yang latihan koil tuh gua, Otong, Ramdan, Rido, After Koma, drummernya Us, After Koma. Itu buat usaha mempercepat Otong dapat feel-nya di lagu-lagu ini gitu ya. Tapi ya itu juga periode cuma sebentar, terus nggak jalan juga gitu. Kalau gue sih percaya ya, si Koyo sih masih sanggup lah, kita masih sanggup membuat 5 album lagi juga masih bisa lah, gue sih percayakan hal itu. Dengan kemajuan teknologi segala, itu gue pakai sebagai alat kreatif gitu, jadi gue sih yakin lah. Dan kita kan dalam membuat materi, kan bukan untuk impress anybody gitu. Lebih ke, malah gue kalau kita bikin materi, lebih impress buat pribadi sendiri gitu, wah sih gue bisa bikin begini nih gitu. Installment sebenarnya awalnya kan ide Doni itu. Ide Doni untuk, karena waktu COVID kemarin, idenya adalah membuat merchandise yang dibuat oleh 5 art worker pilihan kita, ide awalnya itu. Terus sayang kalau, menurut Otong sayang kalau cuma dibuat merchandise doang, kita ingin dengan materi audio aja. Nah, akhirnya terbersitlah ide itu. Kita bikinlah first installment itu. Ya gini, musisi mah kieu. Batur mana gitar, gua beli kasur. Yang terakhirnya mah udah ditambahin itu. Pas part yang ending solo gitar. Ya. Kumaha si Doni sih? Blacklight kalau mau dikeluarin semua lagunya itu nggak hanya 9 lagu gitu. Dia tuh mungkin ada 20 lagu gitu. Nah ini kan masih banyak materi buangannya gitu. Nah ini tuh diolah lagi jadi materi yang buat album baru gitu. Nah di luar itu tuh udah ada materi lagi. Yang jadi selanjutnya kayak Surat Gembira itu gitu. Nah kalau gue sih sebenarnya udah karena gue mau jangki gitu buat masalah itu. Gitu. Jadi gue mau produksi terus gitu. Tapi nyata ada ujungnya doi gitu. Mau digeber segimana juga, ya pada akhirnya mah nungguin lirik Otong gitu. Di titik ini kita tem masih miskin mah enggak, cuman ripuh lah. Masih ripuh gitu. Pas gua ripuh teh. Makanya sekarang kayak rekaman, kita rekaman teh enggak bisa kayak zaman dulu. Berempat, barengan, terus bikin musik teh nggak bisa gitu, karena urusannya butuh duit. Kalau Silan nggak digawe, dia nggak punya uang. Doni harus kerja juga gitu, ada harus kerja gitu. Ya makanya, gue mengatasinya dengan ya udahlah, marahnya gawe lah, lu kerja aja. Tahu beresnya lagu-lagu mah, ntar gue beresin semuanya gitu. Kebetulan di saat gue memulai itu, gue cerai.
otomatis kalau kita cerai kan keuangan jadi membaik, Cok. Gue lebih punya banyak dana buat band jadinya gitu. Ya akhirnya sampai kayak sekarang, mendingan lah gitu. Saat semua yang gue bikin, tapi gue ngerasa banyak apa yang gue kerjakan, banyak yang gagal gitu. Jadi kalau sama Koil, bisa dibilang, ya keberhasilan tekumah-kumah oke sih.
Tapi daripada apa yang gue kerjakan yang lain-lain itu, bisa dibilang kalau sama si Koil tuh berhasilnya gitu. Ya Koil tuh bisa menunjang kehidupan gue gitu. Mungkin ya kita bisa begini karena kita ya udah kayak keluarga gitu. Kita nggak pernah ribut urusan masalah uang. Secara publisher, publishing musik udah jelas. Persentase yang terbanyak pasti kan Otong dan Doni. Gitu. Gua sama Leon kan enggak gitu. Tapi ada share-share yang kayak royalti, bagi empat aja lah. Nggak ada hitungan, oh gua bikin lirik, gua harus 2% nih. Gua udah bagi aja lah, bagi rata. Ya itu yang gua rasain pelajaran paling banget kayaknya itu. Cita-cita gue pribadi, gue nyelesain Koil teh sampai 7-8 album. Lewat dari situ, mungkin gue akan menghentikan si Koil. Maksudnya kita lewat dari 8 album, si Koil mah jangan bikin album lagi lah, ngesan gitu. Walaupun kalau gue masih hidup ya gue teh pasti akan bikin musik lain lah gitu, yang bukan Koil. Kalau soal kemustahilan mah, ya memang karena apa yang kita alami mustahil. Yang gue alami sama anak-anak tuh terlalu absurd ya. Kadang kalau orang, gue cerita ke orang tuh, gue tahu orang tuh nggak percaya gitu. Cuma kan yang gue ceritakan apa yang gue alami gitu. Intinya mas, gue sama anak-anak Koil teh bukan hanya bandnya lah, kru-nya, kita satu big family itu. So far kita bisa survive dengan kemustahilan ini gitu. Bukan gue yang pengen menjadikannya mustahil gitu. Tapi karena yang terjadi teh benar-benar goblok gitu. Gue berusaha survive dari si kegoblogan ini.